Okay, so hari ini kita sambung dengan sesi pembelajaran kita yang seterusnya. So hari ini cikgu nak ajar bab 7, acid dan base. Dia punya subtopik dia adalah pencairan. So by definition, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan pencairan ya. So pencairan adalah proses penambahan air suling ke dalam sesuatu larutan piawai. Alright, cikgu explain. Yang dimaksudkan dengan larutan piawai adalah sesuatu larutan yang kita tahu dia punya kepekatan. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada air yang plus, tapi cikgu tahu kepekatan air ini adalah 2.0 mol DM negative 3. So disebabkan cikgu tahu kepekatan air ini, so kita namakan air ini sebagai larutan piawai. So apa yang kita nak belajar hari ini, cuba bayangkan kalau kepekatan ni 2.0, tetapi sekarang ni kita nak menyediakan sesuatu larutan yang mana kepekatan dia lagi cair daripada yang ini. So apa yang perlu kita buat? So kita akan tambahlah air suling, masukkan air suling ke dalam ni. Jadi larutan ni dia akan jadi cair. Alright, cikgu bagi satu contoh soalan, soalan trial Kelantan 2015. Dalam soalan ni, dia bagi sesuatu larutan piawai yang ini, iaitu larutan KOH, di mana dia punya isi padu dia, V, adalah 200 cm³. Dia punya kepekatan ataupun kemolaran dia adalah 1.0. Jadi dalam soalan ni dia cakap, bila kita tambahkan 500 cm³ air suling ke dalam larutan ini, so berapa kepekatan akhir larutan kita tu? Jadi kamu kena bayangkan macam ni, mula-mula kepekatan dia adalah 1. Jadi bila kita campurkan dengan 500 cm³, kepekatan larutan ini dia akan jadi semakin cairlah. Tapi kita nak kira berapa kepekatan yang larutan yang cair tadi tu, berapa dia punya kepekatan ataupun kemolaran dia. Kita nak cari nilai M. Alright, dalam kes ni, dalam kes pencairan, kita ada satu formula, iaitu M1V1 is equal to M2V2. M dekat sini membawa maksud kepekatan ataupun kemolaran. V dekat sini adalah isi padu. So dalam formula ini senang je, kamu ingat macam ni. Satu adalah before kita buat pencairan. Yang dua adalah after kita buat pencairan. Alright, first step lah, kita keluarkan info. M1 maksudnya kepekatan sebelum larutan kita, kepekatan sebelum berapa? So 1.0 kat sini. So V1, volume yang kita ada berapa? 200 cm³. So 200 ini. So M2 maksudnya kepekatan selepas kita dah campur dengan larutan inilah. Jadi M2 ni adalah nilai yang kita nak cari. Alright, V dekat sini adalah jumlah volume ataupun jumlah isi padu yang kita dah dapat after kita dah tambah dengan 500. Jadi 500 tambah dengan 200, satu kita ambil nilai kat sini lah. Sini adalah 700. So dalam kes ni, kamu buat matematik macam biasa eh. 1 darab dengan 200 sama dengan M2 darab 700. So last kali kamu akan dapat nilai M2 sama dengan 1 darab 200 bahagi 700 kat sini. So final answer kamu akan dapat M2 ada jawapan dekat sini dalam unit follow saja, unit dekat sini. Mol DM negative 3. So mudah je eh dalam topik ni. Ni jawapan dia. So dalam topik ni, acid dan bases sebenarnya kita ada dua formula. Jangan keliru, dalam pencairan kita ada M1 V1 is equal to M2 V2, dan satu lagi dalam peneutralan kita akan ada formula MA VA is equal to A over B. Yang itu cikgu akan explain dalam next session. Okay? So kita jumpa lagi next time.